luar lapangan dari panitia supaya bisa diindra. Itulah susunan pemain dari kesebelasan Bintang Samudra. Sudah menyambut selamat datang untuk kedua kesebelasan. Pertanda pertandingan akan segera dimulai. Untuk kesebelasan dari Sang Tuan FC yaitu nomor 20 Amru, 2 Teddy, 4 Atam, 15 Andar, 14 yaitu Kafri, 16 Rizky, 6 Jerry, 8 Jerry, kemudian 11 Agung, 9 sekali lagi kepada penonton yang masih ada di dalam lapangan supaya di luar garis, supaya pertandingan waktu berjalan lancar. Pertama dipegang oleh Sang Tuan FC. Di sana ada nomor punggung khusus saudara Sandi sebagai striker dari kesebelasan Sang Tuan. Untuk memulai babak pertama atau bola pertama, kita saksikan bersama penonton semuanya berjumpa. Oke, pertandingan sudah dimulai. Rupanya ke belakang, di sana ada nomor punggung 16 tadi ya saudara Rizky. Kembali melebar rupanya ke depan, siapa yang tuju? Masih ada cancang, langsung saja ke depan, tapi tidak terarah rupanya. Masih ada rekannya rupanya dari Sang Tuan. Di sana ada nomor 7 saudara Sandi terjatuh. Apakah itu pelanggaran? Rupanya pelanggaran untuk Bintang Samudra. Akan dilakukan tendangan bebas untuk nomor punggung 15 saudara Darto. Ambil cancang rupanya langsung saja ke depan, tapi di samping kiri di sana ada rekan yang membantu. Masih Bintang Samudra menguasai bola di babak pertama ini. Rupanya pelanggaran di sana ada nomor punggung 3 tadi, masih melebar, disantar saja oleh Bintang Samudra. Kembali nomor punggung 16 saudara Prato tadi, rupanya kembali masih ada Sang Tuan dari Sang Tuan FC dari Gunung, masih di sebelah kanan, tapi kali ini rupanya ada pergerakan pelanggaran yaitu saudara Gopur dari Bintang Samudra. Semua pemain kesebelasan tadi Sang Tuan FC sudah siap untuk menerima umpan di depan yaitu penjaga gawang saudara Bakir. Ambil ancang ada rupanya dari sektor sebelah kanan, langsung saja menurut gawang. Apa yang terjadi? Masih banyak kepada gawang, tapi dengan cepat sekali penjaga gawang saudara Gopir mampu melepis yaitu serangan balik dari kesebelasan Sang Tuan FC. Rupanya ada satu pemain di sana yang tergeletak. Apakah masih mampu melanjutkan pertandingan ini? Di sana dalam nomor punggung 11 tadi yang terjatuh saudara Agung, maka akan dilakukan tendangan gawang saja untuk kesebelasan Bintang Samudra. Rupanya ke samping kiri di sana ada back kiri dari kesebelasan Bintang Samudra. Gelandangan kiri langsung cacat ke depan, siapa yang dituju? Tapi berdiri bebas di sana, tapi masih bisa dihalau. Masih Bintang Samudra, nomor punggung 11 saudara Popo. Tapi kali ini masih dihalau saja dua pemain. Di sana ada nomor punggung 2 rupanya, yaitu saudara Teti bek kanan, masih bisa selamat tadi serangan dari Bintang Samudra. Langsung saja ke depan, siapa dituju? Tapi kali ini masih bisa dihalau. Rupanya pelanggaran ringan tadi dilakukan oleh kesebelasan Sang Tuan Bermayu, hanya membuatkan yaitu pelanggaran. Kali ini Bintang Samudra sudah siap untuk menerima umpan. Akan dilakukan yaitu pelanggaran. Langsung saja rupanya pelanggaran disambut Bintang Samudra, tapi masih maju. Menyentuh dasar kotak, bukan masih untuk pemenjakan, tapi masih dihalau. Bintang Samudra masih bola, masih nomor punggung 6 rupanya. Langsung saja ke depan, dengan lagi kanan sempat sekali disambut, tapi kali ini masih bisa dihalau. Masih bisa bola Sang Tuan kembali Bintang Samudra. Nomor punggung 3 tadi, apa yang terjadi di sana? Tapi bola dibiarkan saja keluar, hanya membuahkan yaitu tendangan gawang. Nomor punggung 14 saudara Hakati masih ada ternyata hal yang terjatuh. Ternyata nomor punggung 7 tadi saudara Sandi melakukan pelanggaran ringan, akan melakukan yaitu tendangan bebas saja untuk kesebelasan Bintang Samudra. Nomor punggung 15 misalnya bersama Sedarto akan melakukan tendangan bebas, diambil oleh nomor punggung 5 yaitu saudara Ridwan akan melakukan tendangan bebas. Ambil tendangan bertanya langsung saja ke depan, tapi di sana masih ada Sang Tuan FC, masih bisa Sang Tuan Putra.
bocor saja tadi masih dihalau oleh Bintang Samudra. Ternyata pelanggaran tadi nomor punggung dua dari Bintang Samudra saudara Yahya sudah dilakukan ke depan. Di sana ada nomor 79 yaitu saudara Altaf. Masih Altaf bertanya langsung saja ke depan, tapi kali ini ada nomor 11 tidak terlalu jauh seperti itu. Lalu diperhatikan kanan tapi dengan tenang tadi. Tendang keras tadi masih bisa berhalau tidak terlalu saudara Gopir nomor punggung 22. Ambil acara contohnya akan dilakukan tendangan kalau siapa yang lucu. Semua teman Bintang Samudra sudah maju ke depan. Di sana masih ada sang pereke. Ada Bintang Samudra rupanya langsung yang terdekat. Tapi kali ini tidak terarah tadi. Masih bisa dalam sejauh saudara Amru dengan nomor punggung 20 dari sang tuan bermalu. Sudah dilakukan perempuan siapa yang lucu. Masih bisa dalam nomor punggung 11 itu. Ini saudara Agung tadi langsung melebar. Nomor 7 dari Sandi segera kembali satuan. Kali ini masih bisa dilawan oleh pemain belakang dari Bintang Samudra. Masih Bintang Samudra mulai kembali lagi melakukan serangan baik sampai sekali. Masih di bawah oleh Bintang Samudra. Masih ada berantar kanan langsung melebar kali ini. Ada nomor 2 dari Bintang Samudra. Sayang sekali tadi terburu-buru striker dari Bintang Samudra beberapa kocek. Gak akan dilakukan satu kendaraan di pasar dan untuk sangsuan dari kesempatan bermain. Ambil antara pertanyaan buat pertahanan di sana. Akan melakukannya pertandangan bebas nomor punggung 15 saudara Anwar. Tapi kini masih menyentuh pemain belakang Bintang Samudra. Kembali sang tuan FC melakukan serangan balik. Masih dibayar main dua pemain ditanya yang bisa lebih parah. Terlalu tinggi tadi umpan lagi sebelah kiri. Di sana ada nomor punggung yaitu 15 saudara Darto. Nomor punggung 13 saudara Darto. Belajar-belajar rupanya masih Bintang Samudra. Langsung saja ke depan masih Bintang Samudra. Kembali masih bola masih Bintang Samudra. Saya berfungsi tembakan di sana nomor punggung 6 rupanya saudara Hamid. Masih Hamid berlebar kembali di sana. Ada nomor punggung 3. Nomor punggung 3 rupanya saudara Bagi. Langsung saja kembali. Rupanya langsung saja sangsuan bermaju kembali di kuasai bola boleh dibalikkan saja tapi kali ini masih berada masih dan masih sangsuan bermaju nomor punggung 9 cuma masukkan ini adalah Alkaf. Masih Alkaf ditanya melebar kaki mengurus di sana ada nomor 14 yaitu saudara Fikri. Masih ada Fikri langsung saja saudara Fikri terjatuh rupanya. Tapi tidak terjadi pelanggaran, hanya membuatkan gawang saja bolanya keluar. Tapi itu masih di sana ada nomor punggung 15 itu saudara Darto dari Bintang Samudra. Rupanya dua pemain kepada rekannya langsung saja ke depan. Siapa yang butuh ada nomor punggung 9 tapi terlalu dekat dengan penjaga gawang sang tua saudara Amru. Masih selamat lagi saudara dari Bintang Samudra. Masih bisa dikatakan ambil ancang-ancang rupanya. Masih Amru mencoba lakukan tendangan sangat tinggi sekali tapi bisa dianggap Bintang Samudra. Masih bisa dilakukan saudara Rizky. Apa yang terjadi? Bola lolos masih Bintang Samudra rupanya. Masih Bintang Samudra. Masih saja melakukan sejumlah tapi ya langsung. Masih sampai itu masih sembilan. Boleh kawan. Boleh sekali sayang serangan ini. Nomor 11 dari Bintang Samudra saudara Tanjung terlalu jauh tadi sehingga bisa ditepis oleh penjaga gawang saudara Amru. Masih 0-0 di babak pertama. Amru coba untuk melakukan yaitu serangan balik. Siapa yang dituju rupanya langsung satu sebentar tapi di sana pemain Bintang Samudra melanggar biarkan saja keluar hanya menggunakan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bintang Samudra nomor 73 saudara Dodi sudah dilakukan di depan tapi kini ini masih dihalau saja oleh sangkulan Bintang Samudra yang terlalu berbentuk tadi bolanya terlalu tinggi dihalau saja. Masih sangkulan Hermanu kembali Bintang Samudra rupanya. Masih dalam sama belakang dan sang tua tadi masih selamatkan serangan dari Bintang Samudra. Rupanya kali ini dihalau kembali nomor punggung 5 mencoba Bintang Samudra. Ternyata sudah terperangkap sosok tadi nomor punggung 9 yaitu saudara Jun akan dilakukan tindakan bebasan untuk kesebelasan sang tuan bermalu. Akan dilakukan oleh back pertahanan di sana yaitu saudara Kedi. Ambil ancang-ancang bertanya tidak ada nomor punggung 7 maksudnya saudara Sadu. Tapi kali ini masih berkuasa oleh Bintang Samudra kembali. Nomor punggung 11 saudara Sadu masih panjang bertanya dimana main nomor punggung 2 dan saudara Kedi hanya membuatkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam kembali untuk Bintang Samudra sudah dilakukan tapi kali ini masih menyentuh bawah. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya tadi lemparan ke dalam dinyatakan salah oleh hakim garis maka dia dilakukan betul.
Kalau misalnya pelanggaran akan dilakukan pemerintah untuk kesempatan Bapak Samudra. Anjuran terakhir rupanya sangat jauh sekali. Di sana ada 3-4 pemain dan Bapak Samudra siap untuk menyerang. Tapi kali ini masih dihal oleh sang tuan dari Kesehatan Belasan Bermayu. Langsung melebar kali ini sambil tuju kembali Bintang Samudra menguasai bola. Pemain belakang dari Bintang Samudra nomor punggung 6 tadi yaitu saudara Habib. Kali ini masih Bintang Samudra masih hadir kembali. Siapa tuju masih ada kali sebentar. Cinta masih dibaca pemain belakang. Ringan saja rupanya untuk Satuan. Apa yang dilakukan oleh pemain bebas untuk Bintang Samudra? Di sana ada nomor punggung 15 rupanya. Siap untuk dilakukan oleh pemain bebas sambilan terhadap. Sudah dilakukan depan. Nomor punggung apa rupanya? Langsung melompat di sebelah kiri. Siapa yang tuju? Masih dibayang baik oleh dua pemain. Bintang Samudra kembali. Rupanya lewat nomor punggung 15. Kembali ke belakang Bintang Samudra. Rupanya tidak ada yang tembak yang cukup. Ini ternyata kami melakukan pelanggaran peringatan sang tuan Bermayu hanya membakar tendangan bebas saja. Siapa yang tergeletakkan di rupanya nomor punggung 11 nomor punggung 11 saudara Panji Sabto Sabto yang rupanya masih tergeletak nomor punggung 4 rupanya akan dilakukan dia nomor punggung 4 yaitu saudara Prato yang kesempatan dari Bintang Samudra ada mencoba teman siapa yang bisa bertembak dan ada nomor punggung 4 saudara Umar dan juga ada pertahanan lampu jaga tepat sekali dan sasaran yang cukup membawa saudara Amru nomor punggung 20 dari kesempatan Sampuan sudah dilakukan di depan di sana ternyata tidak terkena utanya masih Bintang Samudra nomor punggung 16 saudara Umar tadi masih Umar utanya masih mencari kesempatan mencari rekan sudah tujuh masih Umar utanya kontennya akan berasal dengan nomor punggung 9 dan saudara Juli ternyata pelanggaran lagi oleh kesempatan Sampuan ini terlalu oleh bekas kembali masih ada saudara Prato tadi bukan kesempatan dan Bintang Samudra langsung lebar tapi kontennya boleh tidak kurang tadi masih saudara Prato kembali sang tuan curi bola bisa berhasil kita semuka tapi di sana terlalu jauh sekali masih dibayangkan oleh dua pemain ternyata masih dibayangkan oleh satu pemain nomor pertimbangan tadi yang sudah terjadi maka akan dilakukan tendangan bebas untuk kesebelasan Bintang Samudra akan dilakukan oleh satu kesebelasan Bintang Samudra yang sudah terjadi nomor pertimbangan tadi jauh sekali dengan kaki kirinya bisa menambah 5 pemain dari Bintang Samudra lampu saja belum kawan tapi masih bisa dilawan, masih bisa saluda rupanya. Hampir saja Bintang Samudra walaupun itu jaraknya tinggal 50 cm tetapi tidak terarah hanya di samping sebelah kiri sudah terarah masih kembali Bintang Samudra masih yang jaraknya terbalik masih ada Prato dengan akhirnya menyalah bom di sana tapi masih bisa dilawan ayo tampuan dari Bintang Maju akan nomor 79 mencoba ambil alih yaitu saudara Alta masih akan lebar diberikan bentuknya tapi bisa di mantap saja pemain belakang dan sama Bintang Samudra ada nomor 78 saudara Yahya melebar kembali dan nomor 11 dan Bintang Samudra yaitu saudara Tajul masih Tajul ada nomor 3 kembali masih dan Bintang Samudra masih satu Prato sudah mengkhawatirkan terjadi gol, tetapi masih mengancam di sebelah kiri penjaga gawang saudara Amru. Grup bermain sejuta masih saling berjuang, masih 16 di kemenangan selama tiga pertandingan pelanggaran masih lebar kali ini masih berhenti satu sampai tadi kembali di pasar itu masih sampian dari berbagai nomor punggung sebelah tadi yaitu saudara Amru, tapi kali ini masih Amru kembali di gol. Masih tak terlupanya ternyata handball tadi hanya membuatkan yaitu bebas saja untuk kesebelasan yaitu Bintang Samudra ternyata saudara Prato terkena yaitu kartu kuning
Karena mungkin dengan sengaja menyentuh bulan akan melakukan tindakan bebasan dan kebesaran Tuan Edson dari Zimbani. Sudah dilakukan nomor 54 saudara Tuan Saudara Lepo Hati. Masih tak ceritanya dan nomor 54 tadi Lepo masih di luar cerita menyebar akan asam lebar tapi kembali di masa muka. Masih bintang saluta langsung berani langsung berpukul suka masih berpukul suka dan bintang saluta masih berani satu ini ternyata bulan yang menyentuh penembakan tadi hanya membuatkan dua pelemparan ke dalam untuk kesebelasan bintang Samudra. Pada nomor tim sehari ke-12 tadi yaitu saudara Kiki masih kecil rupanya tidak sama dari mereka yang tadi bintang Samudra masih dalam oleh Sang Tuan FC. Rupanya hanya membuatkan sepak untuk yang pertama di babak pertama untuk kesebelasan bintang Samudra. Kali ini mampukah bintang Samudra akan mencoba penjaga gawang saudara Amin. Kita saksikan bersama semua pemain bintang Samudra sudah telah bisa dibuka tapi dengan tenang sekali penjaga gawang bintang saudara Amin tadi bisa melukis datangnya bola di sana ada nomor 27 Nara Sandi mencoba untuk melakukan atau memberi lompat ambilan saat pertama kembali pada saja langsung lebar tapi kali ini kembali bintang Samudra di bagian tengah di sana nomor 41 kembali lebar kembali tapi kelembutan dengan pemain dari Sampuan ternyata tidak berada di ruang saja masih Sampuan lebar kali ini bukan saja lebar Sandi masih Sandi rupanya tidak ada yang membantu masih Sampuan coba mencuri kembali bintang Samudra masih bintang juga salah umpan depannya masih Sandi setelah dari Sampuan masih Sandi bagus sekali masih melebar samping kanan, terlihatnya tidak terarah siapa yang dituju.
hanya menggunakan waktu aliran saja. Bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Gawang Putih Saudara Gopin nomor 22 dan kesebelasan Bintang Samudra. Ambilan pengacau rupanya hanya sendirian bersama semua pemain Bintang Samudra sudah siap untuk menerima umpan. Ada lima pemain lambung saja ke depan. Siapa ditunjuk operasinya? Tapi masih bisa balik, masih sanggup. Rupanya kembali ke belakang tapi tidak terarah dan membuat bukan Saudara Umar. Masih Umar mencoba berserahan. Rupanya melebar saja. Di sana masih ada gelandang kiri. Diberikan kepada nomor rupanya yang dibuatkan Saudara Nadia. Kembali ke belakang Bintang Samudra. Masih memainkan bola untuk menarik semua pemain dari Sampuan. Kalau turun ke depan, masih ada nomor 9 yaitu Saudara Cuk. Tapi kali ini Bintang Gawang terlalu berani, maka serangan dari Bintang Samudra masih bisa dipatahkan. Kembali Bintang Samudra masih ada Cuk, masih ada Cuk, rupanya lebar kali ini diserang saja oleh Sang Tuan. Kembali bolanya dibuang liar, hanya membuatkan nomor punggung 15 tadi dan setelah nomor punggung 5 tadi yaitu Saudara Rifan masih juga selesai nomor 15 yaitu dari sebelasan bintasan Saudara Darto rupanya lebar di sebelah kiri langsung saja di dalam daerah nomor punggung 11 Saudara Alta ternyata bolanya sudah selesai Sang Tuan bermain kembali masuk bola nomor punggung 2 bersama Saudara Teddy kali ini paman diberikan kepada rekan yang saya depan nomor punggung Saudara Jerry masih jadi Tanya, masih jadi langsung depan sampai tujuh. Langsung lebar kali ini. Masih jadi lebar. Perlahan lama kan bermain bola. Tentasan dalam Sandi. Sandi melebar ke kanan. Di sana nomor 29 Saudara Alta. Tadi nomor punggung 9 Saudara Alta mencoba penjaga gawang oleh Saudara Gopin maka berubah kedudukan untuk kesebelasan Sang Tuan FC 1-0 di babak pertama. Saudara Panju melakukan segera pulang lambung saja sebagai tendangan spekulasi tadi hanya membuat salah sekali siapa dituju. Ya Saudara Anu masih ambil rupanya lambung kembali. Rupanya masih ada pemain dari Bintang Samudra nomor punggung 5 yaitu Saudara Rifan. Masih Rifan kali ini tentasannya dan bertanya. Masih Sang Tuan bersaing mengasih bola kali ini saling berebutan. Tapi masih ada nomor punggung 11 Saudara Agung. Nomor Agung di sana ada nomor punggung 9 tapi bolanya terlalu tidak menutup sekejauh Saudara Gopin. Maka kembali Bintang Samudra mengasih bola. Ambil acara kandungannya langsung bersama dengan nomor 26 dan Saudara Hamid. Masih Hamid lebar kali ini. Masih Sang Tuan nomor 17 Saudara Denny. Masih Denny. Denny langsung masih memainkan bola. Rupanya ke belakang. Disambar saja. Diberikan kepada Sandi tadi. Ternyata bolanya sudah terkena. Masih Bintang Samudra mengasih bola. Ambil acara kandungannya diberikan kepada nomor 15 tadi Saudara Darto. Masih Darto mengasih bola. Masih mulut menolak menggunakan Saudara Hamid. Masih Hamid kembali. Hamid dan Bintang Samudra. 16 yang sudah umar. Masih melebar. Tapi kali ini bisa kembali lebih tinggi dan Bintang Samudra. Dari sektor bersama timur. Adalah Sang Tengah. Ya bisa di depan. Tapi masih menutup pemanjakan dan sebelah Sang Tuan. Masih melebar kembali. Ke belakang yang sudah ada tujuh. Dan masih Bintang Samudra. Rupanya masuk ke atas adik ke bagian tengah. Diberikan kepada nomor 13 itu. Yang Saudara tujuh. Masih ini maksudnya diberikan kepada Saudara Tanto tapi terlalu jauh tadi masih Bintang Samudra yang bisa dihalang oleh Saudara Amri sangat tepat sekali tadi masih belum berubah kedudukan 1-0 untuk kesebelasan Sang Tuan bermain sudah dilakukan oleh Saudara Amri siapa yang dituju rupanya tidak ada rekan yang menerima umpan hanya membuahkan dua rekan saja ambilan cara sudah dilakukan depan masih kembali ke belakang ada dalam kesempatan pertandingan. Masih Sang Tuan bertanya, aku dilakukan bola. Rupanya masih dimainkan, masih Sang Tuan coba berserangan. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh nomor 26 Anang, yaitu Saudara Jerry dan Sang Tuan. Hanya membuatkan yaitu tendangan bebasan gol di sebelah Sang Tuan Samudra. Saat dilakukan oleh nomor 25 Saudara Rizwan, Jerry
bersama dari semua-semua ini Samudra, ambil antara siapa di tujuh, rupanya sangat baik sekali, siapa yang berintah, langsung tekan ke berkata maksudnya, tapi kali ini masih bintah Samudra, nomor 17 mencoba bangun serangan, saudara Cici, cantik masih Cici, dibuang saja keluar, hanya membuatkan kenangan bebas untuk kesempatan, yaitu bintah Samudra, ambil antara siapa di tujuh, di sana nomor 17, saudara Umar, kembali melebar, diberikan kepada rekannya, masih bintah Samudra, rupanya, kali ini, apa yang terjadi di tangan
maka saya akan mendapatkan kartu kuning. Kali ini dua-duanya rupanya tadi ada tindakan yang kurang sempat dipandang. Ini mohon dengan tenang sekali kepada dua supporter supaya bisa menahan diri. Ternyata dua-duanya mendapatkan satu kartu kuning. Ini adalah keputusan yang terbaik di masuk pertandingan sebagai pemimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Hanya membahas yaitu tendangan bebas saja untuk sang tuan dari Permayu. Sangat jauh sekali masih di tengah lapangan. Dia mengambil ancang-ancang siapa di tubuh. Ada tiga pemain yaitu bisa lebih bersama Sandi dan kemudian ada Altar setelah tendangan sang tuan. Langsung saja perlu kawan. Tapi kali ini masih dihalau Bintang Samudra. Masih Bintang Samudra rupanya. Masih ada back kiri. Mereka kali ini kerjasama dengan nomor 16 dan saudara Umar. Masih dengan rupanya. Kali ini dengan terobosan. Dan cek sebelah kiri. Sangat cepat sekali terobos. Masih bisa dihalau. Bolanya keluar. Hanya lemparan ke dalam untuk Bintang Samudra. Kali ini ada saudara Bodin. Untuk mencoba membuat ceritanya. Ada saudara Sato. Masih satu. Masih saudara Bintang Samudra. Kembali saudara Bodin. Masih lagi Bintang Samudra. Ambil acara-acara rupanya. Kembali Sato. Nomor 17. Bayang balai nomor 12 saudara Bodin. Masih dua ternyata pulang dalam tadi dilakukan oleh pemain dari sang tuan tadi hanya membuahkan tendangan bebas saja untuk sebelah Bintang Samudra setelah tadi ada dorongan keras lanjutan tangan pemainnya akan dilakukan melakukan kesebelasan di sana sebelah Bintang akan mencoba untuk menunjukkan yaitu tendangan dari halannya sangat jauh sekali langsung bangun kawan kali ini berjaya hasil Bintang Radio walaupun sudah berdiri bebas tapi terburu-buru hanya membuat empat pemain siap untuk menerima umpan ambil ancang-ancang langsung saja ke depan kali ini diberikan kepada Agung maksudnya tapi ada Bintang Samudra masa ada nomor 13 saudara Kiki kerjasama dengan rekannya langsung depan masih Kiki kembali masa ada nomor 9 tadi yaitu saudara Jiro masih Jiro masih Jiro rupanya tapi kali ini jangan berani masa ada nomor 15 yaitu saudara Dato nah di mendalam satu lagi banyak sekali terlalu jauh umpanya hanya membuatkan betul alpalang saja bola sepertinya juga sudah penjaga dalam maka saudara Amir nomor 20 dan santuan bermain masih di bola satu kosong di babak pertama ambil ancang-ancang rupanya saudara Amir siapa yang dituju kali ini langsung saja menembak diberikan kepada yaitu pengaruhannya tapi masih dihalau pemain belakang di sana ada Budi kerjasama dengan nomor 16 tadi nomor 16 masih ada rasa apa rasa tunggu saja masih aku tak bisa lebih masih ada Kiki dari Bintang Samudra cepat sekali keluar dari Bintang Samudra apa yang terjadi bola dibiarkan saja ternyata tuan apa yang dituju kali ini sudah dilakukan rupanya akan diberikan kepada Wahid tapi adalah ternyata ada pelanggaran tiga tadi dilakukan oleh Sandi dari sang tuan masih Bintang Samudra rupanya ternyata telah dilakukan pelanggaran dilakukan oleh kesempatan sang tuan akan membuat ini ke kepada kita sudah dilakukan masih Bintang Samudra masih ada kesimpulan rupanya berkelas lagi kita terlalu jauh sekali hampir-hampir saja ternyata babak pertama sudah usai untuk sementara hasil skor yaitu 1-0 untuk kesebelasan sang tuan Ayo, wow.
Untuk melakukan serangan dari Pasik ini masih menyentuh pemain Junta Samudra. Masih sang tuan saudara Altaf melebar kali ini tidak kena arah umpannya. Masih disambut kembali oleh Junta Samudra. Rupanya melebar saja. Bisa lebih sanggup saja dengan nomor punggung 8 tadi. Ambilan tangan kembali. Masih Junta Samudra. Junta Samudra dihalau kembali nomor punggung 6 tadi. Dari sang tuan 13 rupanya. Saudara Sukri masih cuci dari Junta Samudra. Kerjasama dengan 16. Langsung melebar kali ini. Bagus sekali. Pemain 17 Royce keluar dibantu saudara Alan nomor 19 dari Satuan. Pasangan Satuan tergantian pemain 17 Royce keluar dibantu 19 saudara Alan. Terima kasih. Akhir set. Nah, satu menit. Untuk menggantikan belakang untuk bertahan di belakang belakang masada saudara Hari yang bertemu dengan langsung saja kali ini masih saja masih rupanya berarti masih dihalau oleh belakang masih ada Riki lalu ini masih dihalau bintang Samudra sangat cepat-cepat selamat dari bintang Samudra rupanya di kedua hari masih Samudra sumebar diberikan kebelakangnya ternyata terperangkat opsion tadi akan dilakukan yaitu tendangan bebas untuk kesebasan yaitu santuan dari kesempatan ini Rahman ada yang bertahan di sana luar rumah saudara Andan sudah dilakukan ke depan berikan kepada Martu beberapa saudara Ali tapi kali ini masih bintang Samudra ternyata di lantai saja keluar dan itu bintang Samudra siapa yang dituju ada tiga pemain misalnya satu untuk menerima ambilan teratas sudah dilakukan masih bertambah Rizky tapi kali ini masih sampai coba bintang Samudra masih berada saudara Bagi masih tadi rupanya bisa ambas saja keluar mas kalau tidak tenang sekali sudah dilakukan ke depan tapi kali ini masih bintang Samudra kenyataan buru-buru tadi rupanya masih dengan nomor 13 di sana yaitu saudara Cuti masih cukup melebar kerjasama dengan mereka yang bertemu ini pas saudara Ridwan masih bisa melambu tinggal saya masih satu bisa dihalo akan yang bertanya masih dari berhutan masih satu yang sana kartu kuning selanjutnya untuk nomor 7 saudara Sanjung supaya bisa menahan diri masih ada bintang Samudra kembali nomor 7 sudah sudah melebar kali ini dengan hebat dihilang saja keluar hanya membuatkan yaitu sepak pojok lebar ke dalam saja lempar ke dalam untuk kesempatan bintang Samudra sudah dilakukan ke depan kali ini akhirnya saya akan rupanya masih berada yang baik dan pemain dihilang saja keluar nomor 7 ada tulisannya di sana Pak ada tulisannya sana Pak rupanya pertandingan akan segera dimulai kembali rupanya lemparan ke dalam untuk bintang Samudra sudah dilakukan ke depan kali ini siapa ketujuh langsung bintang Samudra langsung juga dalam di sana dua pemain masih dekat pemain di bawah mereka langsung masuk ke depan tapi kali ini masih ada nomor tongkat saudara Prapto masih Prapto langsung di dalam hampir hampir saja tadi masih melancar sebelah kanan bersama sama saudara Ali di sana masih ya masih dari Santuan dari M Santuan yang cukup ternyata masih Santuan rupanya melepas di sana tidak ada rekan yang membantu
satu oleh penjaga gawang tadi saudara Zafir. Masuk batu rupanya, langsung lebar karun siapa yang tuju. Masuk datang rupanya, lebar kembali masuk bintang Saputra. Masuk bisa memukul dan Zafir. Masuk berbunyi, masuk berbunyi bintang Saputra. Langsung saja ke depan grup kawan, tapi kali ini masih bisa dilawan pandang belakang dari sebesar Sang Tuan FC dari Sebayu. Masa ada Denis, Denis bisa sebetak. Saya sama dengan sebuah saudara, yaitu saudara Altap. Langsung lebar, masih Sang Tuan saudara Denis. Masih dari atas saudara Altap. Altap langsung lebar kali ini. Sekaligus pergantian pemain dari Sang Tuan FC 7 Sang Tuan diganti 10 Citra. Sang Tuan FC Sang Tuan diganti Citra nomor 10. Ada apa nomor 7 pemain baru? Lari lari lari. Lari lari. San, cepetan San. Waktu itu ada. San, cepetan San. Waktu juga. San. San. Masih bisa diselamatkan, masih bisa diperlukan, masih satu pesan semuanya. Sang Tuan dari kesebelasan pertama masih buka sahaja, misalnya hanya menyebar, tapi menghalau saja dalam menentu dia, yaitu saudara Teddy, masih Teddy, masih buka sahaja, masih saudara Citra, masih saudara berputar, masih Citra, pengennya dan saja masuk, langsung saja depan, siapa menuju, masih betul pemain buka sahaja, misalnya dalam menentu 6, yaitu saudara Hamid, masih Hamid kerja sama dengan nomor punggung 16 dan saudara yaitu Umar masih berlangsung berkawas tapi sekali tapi kali ini terlalu kita dengan penjaga kawan saudara Andrew masih selamat ya Bu dan serangan balik dari kesempatan bintang Samudra ambil ancaman yang berikan itu kali ini masih ada saudara Bugu masih dan bekerja sama dalam pemerintah yang sana langsung berancang-ancang menyebar kali ini masih ada bintang Samudra berikan bintang tadi langsung saja ada masih bintang Samudra lebih sekali di menit lawang tangan ini juga bisa jelas sebagai tindak penyelamatan masih ada kesempatan Samudra nomor 75 saudara Rizal sayang sekali tapi ada faktor terutamanya ambil untuk ambil acara terutamanya pihak kedua pemain langsung saya terbuka kali ini sangat jauh sekali masih bintang Samudra masih bintang Samudra itu habis sudah terbuka langsung depan tapi ini disini lagi pemain belakang saudara Denny tadi masih dari nomor 22 berikutnya pergantian pemain Samudra nomor 11 Cintuan diganti 10 bintang Samudra yaitu nomor 11 Cintuan diganti 10 bintang Ya. Cepat. Oke, pertandingan akan segera dimulai kembali. Ambilan tangan lukanya dengan kaki kirinya satu yang tujuh. Sangat jauh sekali. Masih akan menjemput penjaga gawang kita saksikan bersama. Pelan saja tadi masih dua lawan Sang Tuan dari FC dari Bangamu. Masih ada Citra masuknya. Tapi masih ada Bintang Samudra nomor 13 dan saudara Kiki. Langsung melebar kali ini. Masih menyusul. Lagi Citra Sang Tuan. Masih ada Citra. Masih dibayang masalah tutup, rupanya bolanya sudah keluar meninggalkan lapangan, hanya membuatkan waktu lontaran ke dalam untuk kesebelasan Sang Tuan FC. Masih Sang Tuan FC, langsung dalam alam, langsung saja berkawan, tapi kali ini sangat cepat sekali tendangannya, masih bisa dibaca oleh pemain yang sudah kita tahu saudara Zafir tadi. Masih dinasihat dibuang lagi keluar, membuatkan lemparan ke dalam untuk Bintang Samudra. Ambil ancaman yang rupanya akan melakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Masih ada Bintang Samudra, rupanya lebar, tapi kali ini masih begitu Sang Tuan FC. Masih Sang Tuan FC, melakukan serangan balik, langsung ke depan, akan membawa saudara nomor 16 tadi, yaitu saudara Rizky. Masih ada kembali baru saja masuk dari Bintang Samudra masih kembali melebar masih melebar rupanya masih Bintang Samudra melakukan serangan balik sangat cepat sekali diberikan bukti ternyata 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 ternyata
Samudra ternyata pelanggaran tadi melakukan pelanggaran ini kesempatan untuk Bintang Samudra mampukan untuk menyusul ketinggalan 1-0. Ambilan saya akan bertanya siapa yang dipercaya untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada nomor 9 rupanya yaitu saudara nomor 9. Ambilan saya akan bertanya akan dilakukan yaitu saudara Jolabi. Apakah Perkis mampu akan menjebol kali ini kesempatan emas untuk Bintang Samudra? Oke, langsung saja, langsung sekali, tapi orang langsung dicuri masih Bintang Samudra. Tidak kaki kiri, langsung dicuri saja, biar langsung berputar tadi, masih sampuan, langsung saja ke depan. Tidak terlalu siapa yang cuci, tapi masih ada cuci, masih ada cuci depannya. Langsung kerjasama dengan pertanyaan nomor 6 tadi saudara Hamid. Maka Hamid bertanya melebar kali ini. Masih ada Bintang Samudra, sang tuan kembali menguasai bola. Masih ada Citra, masih ada Citra rupanya. Kalau terbaik sekali tapi terlalu jauh tadi rupanya. Masih ada Bintang Samudra kali ini. Masih langsung lebar kali ini. Ada saudara Hendri dari nomor 3 dari Bintang Samudra. Langsung kita jalan ke Prapto. Masih Prapto rupanya. Langsung kali ini masih Prapto. Tiba yang masih pelan. Langsung satuan masih bola. Masih melebar kali ini 7. Ada nomor 7 dan 16. Masih 16 kali. Langsung saudara Rufi. Langsung melebar kali ini. Langsung keluar dibantu oleh saudara Benny. Terima kasih dari Bintang Samudra. Ambilan salah satu rupanya sudah dilakukan masih Bintang Samudra menguasai bola. Langsung ada Boni dari lebar kali ini. Tempat sama dengan striker dari Bintang Samudra. Langsung ke Bintang Samudra tapi masih menyentuh. Lagi-lagi masih. Belum berhasil tapi Bintang Samudra masih menerima lagi satu saja. Masih ada Boni. Bintang Samudra kembali menguasai bola. Nomor 17 langsung saja ke Bintang Samudra. Tapi kali ini sedangkan. Main prinsip ke pemain belakang dari Sang Tuan FC. Masih Bintang Samudra. Bintang Samudra kembali di bagian belakang. Ambilan ada nomor 3 saudara Tutu. Langsung saja pemilik lawan siapa yang Tutu. Di sana bisa kemarin. Lalu sekali masih ada lepas tadi. Langsung Tutu. Hampir-hampir saja tadi Veronica. Tapi masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang saudara Amro. Ambilan caranya rupanya. Akan dilakukan lagi tendangan gawang saudara Amro. Nomor 20 dari kesebelasan Santuan FC. Sangat jauh sekali siapa yang tutup. Sudah dilakukan tepat. Tak bisa ada Denny. Bersambar saja tadi. Ternyata pelanggaran dilakukan oleh pemain Bintang Samudra. Akan dilakukan lagi tendangan bebas. Oleh nomor 19. Ataupun siapa saudara Denny. Rupanya nomor punggung. Dia biasa di Santian. Ada Alkat nomor 9. Masih Alkat rupanya. Masih ada Kati Sembali. Banyak yang rupanya Bintang Samudra. Masih Alkat. Masih Alkat dari Santian. Rupanya kali ini tidak ada rakyat yang membantu. Masih di Santian. Masih dilakukan tendangan bebas untuk ke-11 Bintang Samudra. Nomor punggung 15 saudara itu Andar tadi dari 11 Bintang Samudra. Masih melebar kali ini. Masih ada Citra. Ternyata langsung ke-9 dan sekarang langsung ke-10. Akan dilakukan tendangan bebas untuk ke-11 Bintang Samudra. Nomor punggung 13 saudara Kiki. Mencoba untuk melakukan tendangan bebas sudah dilakukan kerjasama dengan nomor punggung 15 tadi. Itu saudara Garto langsung melakukan ini. Iya, sudah dilakukan tadi. Lalu jauh tadi kontrol bolanya. Ada pemain yang tergeletak rupanya. Nomor 3 dari Sangka. Silakan official untuk membantu. Rupanya rekan berapa tadi tergeletak dari Sangka tadi. Silakan untuk pamitnya. Terima kasih bagi petugas kesehatan. Bola akan segera dilanjutkan kembali. Hanya membuahkan lempar ke dalam ke Bintang Samudra. Ambilan cadang bertanya ke Bintang Samudra. Sudah dilakukan berdepan kali ini. Masa dalam waktu 16 tadi masih saling berebutan. Bertanya sendiri. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh kesebelasan dari Sang Tuan.
Lambilan sangat yang rupanya akan dilakukan batu kembaran bebas untuk sebelah sebutan satu terlalu bisa terbuka kembaran. Kami masih di hal pemain jahat. Bisa ada nomor punggung 2 tadi langsung ke belakang kiri, rupanya ada saudara Dodi langsung saja kembali ke awal ke begitu lagi sekali masih dihalo kali berikan kembali ke awal ternyata masih dikuasai kembali untuk kesebelasan sang tuan Lintang Samudra sang tuan kembali melebar kali ini tidak terarah siapa yang dituju masa bangun di masa dalam kiri untuk kali ini masih kecurkan saling berbutan dia ternyata pelanggaran tadi sekaligus pergantian pemain. Yaitu 9 akan keluar diganti 3 Agung. Akan keluar diganti oleh 3 Agung. Terima kasih. Rupanya hanya membuangnya ke tendangan bebas dan ke kesebelasan sang tuan FC langsung kali ini lebar diberikan kepada Alta tapi bolanya kontrol bola tadi tidak terarah mata dicuri kembali oleh Bintang Samudra masih Bintang Samudra sepuluh yaitu saudara Bone masih Bone kembali lagi masih Bintang Samudra rupanya lebar diurus saja tadi masih ada Bintang Samudra rupanya lebar kali ini masih ada Bintang Samudra ternyata lagi dicuri kembali masih Bintang Samudra rupanya berhasil sekali melakukan yaitu tendangan bola bola pendek tadi masih berkuas kembali siapa yang dituju ambilan jalan ke depannya ternyata pelanggaran ringan hanya membuangnya ke tendangan bebas saja tadi setelah bertabrakan cepat juga dia ini sih silakan untuk profesional dari salut tuan Edwin supaya bisa membantu kembali layu bersalam layu gantian lon. Saudara Budi mencoba melakukan yaitu tendangan bebas untuk sebelah Bintang Samudra sangat jauh sekali ambilan jahat-jahat ambilan jahat-jahat rupanya lalu saja kemudian bisa terarah tadi masih bisa ditutup kecepatan saudara Amru masih sangat kuat lebar kali ini diberikan kepada Sintra masih kuat rupanya tapi pelanggan dibuatkan saja masih bersama pesawat dalam berbahaya sekali tadi bahaya sekali masyarakat Sintra dibuang saja keluar hanya membuangkan moto sepak bola bisa berlanjut ke saudara Alam mencoba untuk melakukan yaitu sepak bola mampu kapan mereka kedudukan kita saksikan bersama dengan kaki kanannya dari sektor saudara yaitu timur sudah melakukan kesalahan masih bisa dihalau oleh pencatat gawang saudara Fadil tadi Bintang Samudra kembali menguasai bola siapa yang dituju kali ini masih nomor punggung 9 dari Bintang Samudra ternyata bolanya berbuat keluar hanya membawakan yaitu lantaran sekarang untuk sebelasan Bintang Samudra ada nomor punggung 16 lagi saudara Umar masih Umar ditanyakan bersama dengan nomor punggung 7 tadi nomor 2 kan saudara Yohana langsung lebar kali ini masih ada 16 saudara Umar dengan kaki kiri yang langsung tapi masih memiliki pemain belakang dari sebelah sana sang tuan FC disambut saja oleh saudara Citra masih Citra rupanya melebar kali ini saya berjudul masih sang tuan masih nomor 16 masih 16 tadi ya saudara Rizky masih bersama dengan saudara Alan masih Alan bertanya dari sebelah sana ya tuan sang tuan FC masih ke belakang masih ada Dodi masih ada Dodi langsung saja ke belakang tapi kalau di samping maksudnya masih ada Altar masih ada Altar di mana baru tapi kali ini masih dengan tenang sekali ini dan pada waktu yang berhasil cukup akurat tadi hanya membakar Lato Wuhan saya kita langsung saja bisa masuk Bintang Samudra Doji masih kembali lebar di sebelah kiri masih ada Doji nomor 7 itu sama cepat bangun serangan nah kembali di mereka ternyata pemain kita oke pergantian pemain dari Bintang Samudra yaitu nomor rupanya hanya membuatkan itu kedalam bebasan untuk sang tuan FC bisa unggul 1-0 rupanya ambilan cacang untuk melakukan itu tendangan kawal lagu saja maksudnya bisa lebih membuatkan saudara Ali
masih ada Ali sebagai gelandang kembali. Sampai FC masih ada Sungguh saudara Alta mencoba bangun serangan kali ini. Masih dulu masih ada Alan yang sudah berhenti Alan masih ada hampir satu tadi serangan balik kali ini. Satu masih ada Dani sudah lima masih ada masih berbobo yang sudah ini siapa juga emang berapa yang sudah lama tahu masih banyak yang masih pada kali masih sama bertanya tapi kali ini dicuri kembali. Berjuang sampai keluar, masih menjalankan lingkaran ke dalam. Untuk kesebelasan di Sang Samudra, mencoba berlari masih ada Taman Sudarmono. Ternyata pelanggaran oleh Sang Samudra. Ambil aja yang terupanya kesempatan. Mampu akan menjubel penjaga gawang saudara Amri kita saksikan bersama. Sangat jauh sekali, jaraknya sekitar 30 meter. Ambil aja dengan kaki kirinya. Yaitu saudara. Iya saudara Umar. Ayo. Aduh. Hampir-hampir saja tadi bola masuk di bawah luar oleh pemain belakang dari Sang Tuan. Hanya membawa sepak terjun saja yang kedua untuk kesebelasan Yoto Rizal Samudra. Kesempatan yang kedua ini apakah mampu? Pelan saja tendangannya di kiri saja oleh Sang Tuan. Dibuang saja keluar sebagai tindak penyelamatan. Hanya membawa lemparan ke dalam untuk kesebelasan Rizal Samudra. Masa bersama Sutarmono masih bersama mukanya Agung Luna Sarbita Sanitra langsung diambilkan Prabu Sekali terima kasih pemain Bintang Sanitra hanya membuahkan yaitu tendangan bebas saja untuk kesebelasan Sang Tuan nomor 20 saudara Amri tendangan bawah sudah dilakukan ke depan tapi misalnya sudah terlalu sedih dicuri di saja Bintang Sanitra kembali masih ada Dini Bintang Sanitra Alta terdiri besok. Tidak ada yang mengawal, masih Sang Tuan mencoba penyerangan kali ini. Nomor punggung 9, agak ada rupanya, tapi masih kembali yang bayar nomor punggung 2. Membuatannya ke sepak terjak sana Rindra. Bisa mematahkan lagi masih Sang Tuan. Masih menempatkan yang sekali tadi. Warna, buang ke luar. Hanya membahas alat kawan. Tapi sungguh banyak kedua ini. Masih ada nomor punggung 2 tadi. Kembali membahas alat ternyata nomor punggung 6. Satu saja kembali. Tendangannya bolanya keluar. Akan dilakukan lemparan ke dalam lubang itu. Lemparan ke dalam sudah dilakukan bersama dengan Alcat. Masih Alcat lagi di bawah luar. Lemparan ke dalam kembali untuk Sang Tuan. Sang Tuan Hedsey bersama dengan Ali. Siapa itu berupaya lebar bersama dengan Alan. Masih ada nomor punggung 6 mencoba bangun serangan. Bersama nomor saudara Zeri Tahu. Masih Zeri mencoba mengelupus ke tengah lapangan kategori Bintang Samudra. Ternyata pelanggaran dia tadi nomor punggung 6 saudara Zeri melakukan pelanggaran. Masih dilakukan itu tendangan bebas saja untuk Bintang Samudra. Sehingga dia melakukan Bintang Samudra. Sehingga hormat di dua langsung berkawan. Tapi lagi-lagi masih bisa dikatakan serangannya. Oleh Sang Tuan FC masih saling berputar ke soal lagi membantai pemain belakang dan Bintang Samudra. Serangannya masih bisa dipatahkan rupanya kesempatan rupanya ambil langkah-langkah sebetul sudah dilakukan tepat tapi kalau kali ini rupanya sepak terjun atau lemparan ke dalam. Ya, berkata lemparan ke dalam dilakukan Sang Tuan kali ini langsung ada masih ada Alan. Masih ada Lukanya kembali di Bintang Samudra. Masih Bintang Samudra langsung melebar kali bisa berkusur. Masih ada Denny di Sosok Yogi. Masih ada Cipra di Sosok Yogi. Sangat jauh sekali hampir ke depan tapi kali ini masih betul pemain belakang ternyata di sana pemain belakang ya rupanya pemain belakang waktu beri waktu ya masih kami masih terakhir. Ya, untuk besok yaitu kesebelasan Sambirawa akan berhadapan dengan Jatibara. Besok kesebelasan
Sambil Awang akan berhadapan dengan Jati Barang untuk penonton silakan masuk. Dan silakan untuk ofisial supaya kembali ke tempatnya dan seluruh pemain supaya kembali ke tempatnya semula. Oke, terima kasih. Saya minta supporter dari Karangsong dan saudara supporter dari Pekandangan semuanya turun jalur. Jangan ikuti supporter dari Karangsong. Karangsong itu mau pulang. Sekali lagi saya minta dengan hormat, demi untuk kenyamanan pertandingan, untuk supporter Pekandangan turun. Jangan ikuti supporter dari Karangsong. Karangsong itu mau pulang, mohon maaf. Terima kasih. Sekarang posisi yang adanya pertandingan di mana pasti adalah menang dan kalah. Untuk itu saya dimohon kepada seluruh supporter, ya, dimohon untuk menjaga diri. Apakah alasannya yang terjadi ini akan merugikan kita semuanya? Tolong kepada supporter dari Karangsong. Kepada seluruh supporter, ya, dimohon untuk menjaga diri. Apakah alasannya yang terjadi ini akan merugikan kita semuanya? Tolong kepada supporter dari Karangsong. Jadi ini akan merugikan kita semuanya. Tolong kepada supporter